Guys, welcome back to YouTube channel my. Guys, gila, minggu depan kita udah lebaran. Masya Allah, ya Allah. Bener-bener ini ya, bener-bener gak terasa banget bulan puasa tahun ini. Udah gitu, kalau lebih gak terasa lagi, oh my god, kita udah hampir 4 tahun bareng-bareng. Terus juga subscriber YouTube aku udah 49, berapa gitu, setara 5 juta. Oh my god, I'm so happy. Kalian semua gimana puasanya? Semoga pada lancar. Terus semoga puasa kita menjadi puasa yang berkah. Terus apa ya, pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Oke, guys, dan di video kali ini seperti biasa, ini adalah video ngabuburit, ya, video ngabuburit. Cuman sebenarnya aku tuh yang kali ini udah tahu nih mau ngapain. Kalau biasanya aku nggak tahu mau ngapain, yang kali ini aku tahu mau ngapain nih ya. Sebentar guys. Wait. Hitung ya. Aku mau ngambil sesuatu di sana berapa detik? 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9. Pas banget, gila, 10 detik. Oke, ini dia ya. Ini adalah spray. Spray bau ee. Oke, jadi ini nanti aku mau yang kayak orang-orang itu yang pada di TikTok disemprot ke mic, ya kan? Menurut kalian enak disemprot ke mic apa langsung semprot ke baju? Coba kita cium dulu baunya. Demi apapun bau banget. Bau banget. Guys, ini bau parah. Ini bau mampus. Kita coba di mic dulu ya, guys ya. Oke, kita langsung semprotin. Kita akan semprotin spray ini ke sini ya, guys ya. Oh my god. Sumpah gak banget, guys, ini gak banget. Asli. Sumpah shit. Ini bener-bener shit. Kalian tahu shit kan? Ini bener-bener shit. Ah, jadi bau semua. Guys, kamar aku jadi bau banget. Oke, langsung aja, sumpah. Halo, ada orang? Gak ada. Oh, gak ada. Papi, lihat, aku lagi bikin video. Dan hari ini Adil mau wawancara bapak. Oke, aku mau nanya-nanya. Bapak umurnya berapa sih? 60. Bapak umurnya 60. Nah, kalau misalnya itu bapak biasa sehari-hari itu ngapain aja sih? Iya deh. kenapa sih? Bapak sih? Bawa apa? Gak bawa apa-apa? Ngerjain nih? Kagak. Ini lagi bikin video masa ngerjain? Bener ngerjain nih? Ada lagi bikin video masa ngerjain? Bau. Ya, maaf. Ngerjain orang mau ngambil ya. Apa sih, Pak? Bau apa sih? Ya gak tau, bau baru. Kan baru beli ya mic-nya. Bapak sehari-hari kerjanya ngapain? Gak mau, jauh-jauh aja. Bapak jangan jauh-jauh dong. Gak mau. Bapak jangan jauh-jauh. Enggak. Bau ya, Mar? Gak bau. Gak mau. Iya, dia udah jauh-jauh deh. Jangan jauh-jauh ya. Sehari-harian di rumah. Gak, dia kan harus gini. Tuh, saya sehari-hari gitu.
Apa sih, Pak? Bau banget. Bau apa? Bau. Yang bener, jangan ketawa-tawa. Lagi bikin video. Mau wawancara doang. Ini kenapa? Bau iniannya. Bau. Bau ya. Iya, kan alih ya. Iya kan baru, mungkin bau baru. Ya kan cuma wawancara doang. Paling cuma 10 menit. Oke, ada ulang ya. Bapak namanya siapa? Muhammad. Rumahnya di mana? Jati Asih. Gue jangan ketawa, gue jangan ketawa. Sumpah banget. Mama jangan ketawa. Rumah apa sih dia? Rumah sih. Jadi ya. Jangan ketawa ya Allah, Pak. Kenapa sih, Pak? Bapak harus konsentrasi. Ya. Oke, sekali lagi ya. Bapak, Bapak namanya siapa? Muhammad. Bapak tinggal di mana? Enggak ada orang di wawancara gitu, enggak ada. Kan lagi pilek. Iya, enggak ada. Bapak rumah di mana? Di Jati Asih. Nah, saya pengen tanya nih, Pak. Bapak udah berkeluarga belum? Udah. Bapak punya anak? Ada. Berapa anak ya? 3. Ya, boleh disebut. Ini saya jadi ngulang lagi ya. Di sini saya tuh lagi bikin video untuk wawancara Bapak dengan serius. Jadi Bapak jangan ketawa, oke? Okay? Ya. Bapak namanya siapa? Muhammad. Tinggalnya di mana? Di Jati Asih. Anaknya ada berapa? Ada 3. Bau di itu. Bau apa sih, Pak? Aku nggak cium bau nih. Tuh, nggak cium bau. Papa kan puasa, mungkin mulutnya bau kali. Iya, mulutnya bau. Di bau yang sebenarnya tahu dia apa kerjanya. Apa sih, aku lagi bikin video masa ngerjain Papa. Bau banget tuh ya, Pak. Oke, Pak, udah lu. Aduh. Pak, udah, ini terakhir ya. Terakhir, jangan ketawa ya. Oke. Bapak, apa yang Bapak lakukan sehari-hari untuk bertahan hidup? Astagfirullah, maksudnya bertahan hidup rumah. Iya, maksudnya untuk sehari-hari supaya tetap hidup di rumah gitu. Makan. Iya, makan. Sehari, minum. Ya, sehari makan berapa kali? 3 kali. Apa aja? Ya sarapan, makan siang, makan malam. Oke, terus Bapak tuh makan apa aja tadi? Sarapan. Makan siang, makan malam. Berarti Bapak tengah puasa? Ya kalau lagi harinya puasa, kalau lagi puasa ya puasa, ntar makannya pas buka. Oh, pas buka ya, gitu. Oke deh. Sahur malam. Oke, kalau gitu ini terakhir, Pak. Ada pesan-pesan nggak untuk diri sendiri? Kenapa, Pak? Bapak kenapa sih, Pak? Bapak. Betul, dia dengerin foto dia. Bau ya, masanya. Bau banget. Masanya. Bau apa sih? Nah. Pak, ini saya cuma wawancara, toh. Bener bau bagus. Pak, Bapak ketawa mulu, Pak. Ada lagi bikin video. Al bilang ada lagi bikin video. Mau wawancara Papa. Malah ketawa mulu. Kenapa sih ketawa? Gak tahu. Coba Mama, Aril wawancara Mama ya. Itu, ininya. Rambutnya kelihatan. Nih, ya. Siap, ya. Ibu namanya siapa? Bu Warda. Ibu tinggalnya di mana? Di Jati Asih. Di Jati Asih. Udah lama tinggal di Jati Asih, Bu. Kenapa sih? Saya bau. Ibu udah lama tinggal di Jati Asih, Bu. Hmm? Udah lama tinggal di Jati Asih. Udah. Berapa tahun, Bu? Ya, berapa ya? Dari tahun 90-an. Mas, jangan mundur-mundur. Hmm? Bau. Bau apa sih? Nggak tahu, kayak bau apa ya? Bau apa sih, Bu?
Di sini aja, Mas. Boleh kan, Mas, wawancara suami istri ya? Oke. Okay. Nah, saya dari sini aja nih biar enak nih. Nah, gitu. Boleh deketan enggak, Bapak? Enggak, enggak. Bapak sama Ibu deketan. Bapak sama Ibu deketan. Bapak sama Ibu deketan maksud saya. Ibu jadi istri Pak Muhammad udah lama, Bu? Lama. Berapa lama, Bu? 33 tahun. Gimana, Bu, kesan pesannya, Bu? Baik. Baik. Nah, kalau Bapak? Bapak gimana, Pak? Menjadi kesan apa aja? Jadi kesan jadi suaminya Bu Ida. Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Hmm. Oke nih kalau kayak gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk untuk wawancaranya. Makasih juga ya. Oke, dulu ya. Karena Papa deh wawancarain Mama. Nah, coba Papa wawancarain Mama. Ibu berkeluarga sama saya udah berapa lama? Papa tangannya bau. Maaf, maaf. Ini maaf, jadi mulai bocah, jadi mulai bocah dulu dong, Bu. Ibu anaknya berapa? Hah? Ibu anaknya berapa? Bapak kok kayak gitu wawancara? Ya udah gini aja wawancara. Ya, ya udah dibalik Bapak wawancara Papa coba. Coba. Tanya Ma. Bapak namanya siapa? Muhammad. Kenapa Pak kok? Kenapa sih? Gatel. Oh, gatel. Bapak namanya Muhammad. Punya anak berapa, Pak? Kita aku gak kuat, aduh aku gak kuat, aduh, di Pak, bau tuh gak ya, kemar tuh gak, keplak udah lo. Parfum apaan sih Adil? Parfum, ini parfum buatan Adil. Tadi pas pop. Astagfirullahaladzim. Oh, ada semprotin di lemari Papa ya? Jangan. Biar, awas lo. Biar baju Papa pada wangi. Adil. Biar baju Papa pada wangi. Bulu pojok. Adil. Apa? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Oke, guys. Ternyata Papa malah ketawa-tawa. Aduh, oke guys, cukup segitu dulu apa namanya videonya. Aku mau langsung edit buat kalian semua. Makasih udah pada nonton. Jangan lupa pada salat juga. Dan ini sekarang aku mau keluarin si virus. Karena si virus dari tadi kayak jium-jium. Ini bau apa-bau apa. Takut dia di sini ya guys ya. Dadah gitu virus. Dadah.